Madura United mengakhiri pekan kedua dengan game internal di Stadion Gelora Madura Ratu Pamalingan atau SGM RP Pamekasan pada Sabtu 29 Mei 2021 pagi. Manajer Madura United Rahmat Darmawan memberikan kesempatan kepada semua dalam game internal itu dengan membagi ke dalam dua tim. Arsitek yang familiar disapa RD ini menjelaskan game tersebut guna melihat progres latihan tim selama hampir 2 pekan ini. Dalam pengamatan pelatih asal Lampung itu, Slamet Nurcahyo CS sudah memperlihatkan perkembangan yang signifikan, namun masih harus ditingkatkan. Di samping itu, mantan pelatih Tira Persikabo ini melihat latihan terakhir ini sebagai game conditioning. Game internal itu berakhir dengan skor sama kuat 3-3. Ini dia keseruan game internal Madura United tadi pagi. Setelah game internal, Fahrudin W. Arianto dan kolega mendapatkan waktu untuk rest recovery sehari. Pada Minggu 30 Mei 2021. Lalu mereka akan kembali berlatih pada Senin 31 Mei 2021. Septian Dwi Chandra, Syahid Mujatahidi, KM Avi Sport melaporkan.